Hai, balik lagi di YouTube channel aku, Titik Utami. Oke, hari ini aku mau buat video lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah hitung balok, mulai dari volumenya, luasnya, dan kelilingnya. Sekarang aku mau lanjutin hitung kubus. Kita mulai dari hitung volume, luas, dan keliling kubus. Oke, kita lanjut aja. Yuk. Oke, perhatikan sini. Di sini saya punya judul adalah bangun kubus. Nah, saya sudah buat gambarnya. Saya juga sudah buat rumusnya. Jadi di sini garis AB ini merupakan rusuknya. BC juga rusuk. C ke G juga rusuk. G ke F. F ke B. A ke E. E ke F. Terus E ke H. H ke G. D ke H. A ke D. D ke C. Itu adalah rusuk dari bangun kubus. Nah, seperti di awal tadi saya sudah bilang, hari ini saya akan mengajarkan tentang menghitung volume, luas, dan keliling kubus. Ya, di sini sudah ada rumusnya. Rumus volume kubus, rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau biasanya kita sebut dengan R pangkat 3. Kemudian luas, rumusnya 6 dikali rusuk dikali rusuk. Sedangkan keliling adalah 12 dikali rusuk. Nah, dapat 6 ini datangnya dari kubus ini memiliki 6 sisi. Sedangkan 12 ini datangnya dari kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Oke, kita di sini sudah ada contoh soal. Saya punya gambar kubus di sini dengan panjang rusuk adalah 5 cm. Kita mulai saja langsung menghitung volumenya. Seperti soalnya, tentukan volume, luas, dan keliling bangun kubus di samping gambar kubus yang ini ya. Oke, yang diketahui pertama adalah rusuknya. Rusuknya sama dengan 5 cm. Lihat volumenya. Rusuk kali rusuk kali rusuk 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm sama dengan 5 dikali 5 25 dikali 5 25 cm kubik. Kita lanjut hitung luas luas kubik. Luas kubiknya 6 kali rusuk kali 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. 6 dikali 5 30. 30 dikali 5 150 cm persegi. Hitung keliling kubus. Kelilingnya, ayo kita keliling. Kubusnya 12 dikali rusuk. Tinggal kita masukkan angkanya saja, karena sudah diketahui rusuknya 12 dikali 5 cm. Berapa 12 kali 5 cm? Adalah 60. 60 cm.
rusuknya, juga kelilingnya. Bagaimana? Semoga cara belajar kita tadi, teman-teman, adik-adik di rumah mengerti. Oke. Ingat ya, jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe.